Anjungan Sarinah, Jakarta Pusat, salah satu titik lokasi pesta rakyat yang digelar dalam rangka meramaikan pelantikan Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih periode 2024 hingga 2029 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, Minggu, 20 Oktober 2024. Berdasarkan pantauan wartakotalife.com di lokasi sekiranya pukul 8.32 WIB ratusan warga mulai memenuhi kawasan Anjungan Sarinah. Mereka datang bersama keluarga, teman, dan kerabat terdekat. Terlihat tribun penonton di depan panggung sudah mulai ramai diisi masyarakat yang akan menyaksikan pertunjukan mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Penjagaan ketat juga nampak dilakukan pihak kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, TNI, dan Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP. Jalan di depan Anjungan Sarinah, tepatnya Jalan MH Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat, ditutup. Jalanan tersebut dipenuhi warga yang sedang berolahraga dan akan menonton pertunjukan. Acara yang digelar di jantung ibu kota ini diwarnai dengan berbagai pertunjukan seni, musik, dah UMKM. Seperti traditional dance flash mob, charing board, dan bazar kuliner UMKM Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.